Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita akan membahas alur cerita, sinetron, buku harian seorang istri untuk episode malam ini. Akhirnya, sudah sekian lama, Bu Farah pun kembali. Namun, sebelum lanjut ke dalam video, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya dari channel ini. Di adegan pertama terlihat, akhirnya Bu Farah kembali setelah sekian lama pergi meninggalkan Dewa, Nana, dan keluarga Buana. Terlihat, Bu Farah pun sedang marah kepada Alia dan Roni. Di hadapan mereka, Bu Farah pun menanyakan di manakah keberadaan Nana, Pasha, dan Dewa. Dengan penuh emosi, Bu Farah pun berkata, "Kamu pengacau di keluarga Buana. Kemana Nana, Pasha, dan Dewa?" Ungkap Bu Farah kepada Alia dan Roni dengan penuh emosi. Nah guys, nampaknya Bu Farah pun akan menjadi penyelamat bagi Nana, Dewa, dan Pasha. Di adegan selanjutnya terlihat Dewa dan Pasha yang saat ini sedang berjuang untuk bisa bebas dan kabur dari sekapan anak buah Kevin. Pasha pun terlihat begitu semangat untuk bisa kabur dari tempat tersebut. Namun saat itu Pasha masih mencari keberadaan Dewa yang saat ini Dewa dan Pasha masih terpisah. Namun apakah mereka akan berhasil kabur dari tempat tersebut? Di sisi lain terlihat Tony dan anak buahnya berhasil menemukan keberadaan Nana di rumah Pak Marwan. Mereka pun terlihat membawa Nana dan menyekap Pak Marwan. Namun hal tersebut pun diketahui oleh Putri dan teman-temannya. Melihat Nana yang sedang dibawa oleh Tony, Putri pun tak tinggal diam dan langsung menyerang Tony dan anak buahnya. Hingga terjadilah perkelahian antara Putri, temannya, dan anak buah Tony. Namun apakah Putri akan berhasil merebut Nana dari tangan Tony dan anak buahnya? Dan di akhir adegan terlihat Roni yang begitu tergesa-gesa untuk melepas foto yang telah digantinya dengan foto dirinya di foto pernikahan Dewa dan Nana. Roni pun terlihat sangat panik saat mendengar Bu Farah memanggilnya. Begitupun Bu Farah yang terus mencari Roni. Bu Farah pun curiga kalau saat itu Roni sedang di kamar Dewa. Lalu Bu Farah pun berusaha mendekati kamar Dewa. Hal tersebut pun membuat Roni begitu panik. Namun apakah Bu Farah akan memergoki Roni yang sedang di kamar Dewa? Bahkan saat itu Roni pun sedang merusak foto milik Dewa dan Nana. Namun bila saja Bu Farah melihat apa yang dilakukan Roni, tentu saja Bu Farah pun tidak akan tinggal diam. Bahkan bisa saja Bu Farah akan mengusir Roni dari rumah tersebut. Nah guys, jangan lupa saksikan cerita selengkapnya hanya di buku harian seorang istri yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.